Pergerakan Tan Sri Muhyiddin Yassin hari ini menjadi tumpuan rakyat Malaysia, khususnya petugas media, susulan perkembangan politik semasa negara. Perdana Menteri ketika dibawa keluar dari kediamannya di Bukit Damansara pada 7.42 pagi ini dilihat melambai ke arah media yang telah berada di sekitar kawasan itu sejak awal pagi. Beliau kemudian tiba di bangunan Perdana Putra Putrajaya pada 8.07 pagi, dijangka untuk menghadiri mesyuarat khas Kabinet. Turut kelihatan tiba di bangunan itu, kenderaan-kenderaan membawa Ketua Polis Negara Datuk Seri Ikril Sani Abdullah Sani dan Peguam Negara Tan Sri Dr. Ros Harun. Di Putrajaya, Muhyiddin yang tiba di bangunan Perdana Putra itu melambai ke arah petugas media yang berkumpul sejak pukul 7 pagi. Turut kelihatan kenderaan-kenderaan yang membawa Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali dan Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Afandi Buang tiba di bangunan itu.